Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 15 bulan Rajab tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Maulahum, Imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun idza istajara ajiran على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازه. Bab, jika seseorang menyewa pekerja untuk memperbaiki bangunan, untuk memperbaiki dinding atau bangunan yang hampir runtuh, jaza, diperbolehkan. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan annal ijarata tatbutu bita'yinil amal. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwasannya menyewa, memperkerjakan seseorang, tatbutu, jelas apabila ditentukan pekerjaannya. Jadi menyewa pekerjaan lebih utama ditentukan pekerjaannya. Wa kama tadbutu bita'yinil ajal, demikian pula menyewa seseorang untuk mengerjakan sesuatu, tadbutu, jelas jika ditentukan kapan waktunya, sampai kapan
apa pekerjaannya. Maka Al-Imam Bukhari membawakan bab ini. Qala rahimahullah, haddatsani Ibrahim ibnu Musa Ar-Razi, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 220 Hijriah lebih. Qala akhbarana Hisham ibnu Yusuf, Hisham ibnu Yusuf As-San'ani, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 197 Hijriah. Anna ibna Jurayj akhbarahum, ibnu Jurayj Abdul Malik ibnu Abdul Aziz Al-Makki, meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah, tahun meninggalnya Al-Imam Abu Hanifah. Akhbarahum qala akhbarani Ya'la ibnu Muslim wa Amr ibnu Dinar an Sa'id ibni Jubair yazidu ahaduhuma ala sahibihi wa ghairuhuma. Dari Sa'id ibnu Jubair Al-Kufi, Abu Muhammad Sa'id ibnu Jubair, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 95 Hijriah. Qala sami'tuhu yuhadithu an Sa'id qala qala li ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'id berkata dari sahabat Abdullah bin Abbas, qala haddathani Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantalaqa, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, fantalaqa fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda. Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khadir berangkat berjalan, kemudian keduanya menjumpai dinding atau benteng atau bangunan yang hampir runtuh. Maka lanjutan ayat, fa'aqamah, Nabi Khadir membangun, memperbaiki bangunan tersebut. Qala Sa'idun biyadihi hakada wa rafa'a yadahu fastaqama. Sa'id mempraktekkan dengan tangannya, yaitu Nabi Khadir meninggikan bangunan tersebut atau memperbaiki bangunan tersebut, fastaqama, sehingga bangunannya apa utuh kembali. Qala ya'la hasibtu Sa'idan qala famasahahu biyadihi fastaqama. Nabi Khadir alaihi salam memperbaiki bangunan tersebut sehingga utuh kembali, sehingga bagus kembali, kokoh dan tidak runtuh. Nabi Musa berkata, qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kalau jika kamu menghendaki, ambillah upah dari mereka. Qala Sa'id, ajrun na'kuluhu, yaitu upah supaya kita gunakan untuk makan. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi annal ijarata tatbutu bita'yinil amal wa ta'yinil ajal. Menyewa seseorang jelas maksimal persyaratannya jika ditentukan pekerjaannya dan ditentukan waktunya, serta lebih utama lagi ditentukan apa gajinya.
Demikian al-ijarah, yaitu ditentukan pekerjaannya, kemudian ditentukan mudahnya, yaitu waktunya. Demikian pula ditentukan upahnya. Fihi jawazu istijaril ajir li islahil ha'id, dibolehkan menyewa pekerja untuk memperbaiki bangunan. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi al-hathu alal ihsan ilal yatama, anjuran berbuat baik, perintah berbuat baik kepada anak yatim, karena bangunan tersebut miliknya dua anak yatim, maka dibangun oleh Nabi Khadir alaihi salam. Fihi fadlul walid as-salih, keutamaan orang tua yang salih. Orang tua yang salih, dengan kesalihannya Allah menjaga anak keturunannya. Maka orang tua yang salih jangan bingung warisan untuk anak-anaknya. Orang tua yang saleh tidak perlu khawatir, karena Allah yang akan menjaga anak-anaknya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa kana abuhuma saliha, kedua anak yatim ini orang tuanya saleh, sehingga hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sa'id Ibnul Musayyab, imam besar kaum muslimin, wa kana ra'san fil ilmi wal amal, beliau yang terdepan di dalam ilmu dan amal. Ketika banyak amalnya, salah satunya qiyamul lail, ditanya kenapa engkau seperti itu, maka Sa'id Ibnul Musayyab menjawab, aku niatkan, aku berharap annallaha yahfadhu durriyati, aku berharap agar Allah menjaga anak keturunanku. Demikian, itu orang tua yang saleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga anak-anak keturunannya. Dari kisah ini terdapat pelajaran fihi jawazu talabid dhiyafah, boleh minta untuk bertamu. Fihi jawazu su'al 'inda ad-darurah, dibolehkan minta apabila dalam keadaan darurat. Jadi meminta-minta tercela. Meminta-minta tercela, haram. Tetapi dalam keadaan darurat dibolehkan, karena pada kisah ini Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wasallam istat'ama ahlaha, meminta makan penduduk negeri tersebut atau penduduk desa tersebut. Fa'abau an yudayyifuhuma, namun mereka enggan menjadikan mereka tamu. Dari kisah ini terdapat pelajaran fihi annal anbiya'a basharun, bahwasannya para nabi adalah manusia, perlu makanan. Jika mereka tidak makan, mereka lapar. Maka dilarang menyembah mereka. Al-anbiya 'abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab. Para nabi adalah hamba yang tidak boleh disembah, dan rasul yang tidak boleh didustakan.
Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi dhammu tazkiyati nafs, celaan bagi orang yang memuji dirinya. Nabi Musa dan Nabi Khadir ketika ditolak bertamu, maka dia tidak menyebutkan, saya ini seorang nabi dan dia seorang nabi, tidak menyebutkan demikian. Maka ini menunjukkan faedah, janganlah kita memuji diri kita. Jangan kita, jadi kalau tidak dikenal di suatu tempat, kemudian kita, saya ini ketua RT, jangan macam-macam kamu. Saya ini Pak Lurah, saya ini seperti ini, saya kenal gubernur, saya kenalan saya ini, dan seterusnya. Yang bagi lil alim wali talibil ilm an yatawadha, hendaklah para penuntut ilmu, demikian orang yang menuntut ilmu, tawadhu, tidak apa, kalau tidak dikenal di sebuah negeri biasa saja, jangan kecil hati. Ini menunjukkan keikhlasan, karena para nabi dan para rasul adalah manusia yang paling ikhlas. Mereka tidak mentazkiyah dirinya sendiri, diri mereka sendiri. Kemudian bab berikutnya, qala al-imam al-bukhari rahimahullah, babul ijarati ila nisfin nahar, bab menyewa pekerja sampai siang hari, sampai pertengahan siang hari. Jadi bab ini ditulis oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkan seseorang menyewa pekerja untuk memperkerjakan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu sampai setengah hari. Jadi pas duhur atau jam 12 selesai. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Harb. Sulaiman ibnu Harb Al-Azdi, imamun thiqah, sabit, hujjah, la yudallis, tidak mudallis, Syekhul Islam, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 224 Hijriah. Qala haddathana Hammad, Hammad ibn Zaid ibn Dirham Al-Basri. Sulaiman belajar kepada Hammad 18 tahun sampai Hammad meninggal dunia. Hammad imam besar kaum muslimin, imamun hujjah, syadidun ala ahlil bidah, keras kepada ahlul bidah, sahibu sunnah, meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. An Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani, sayyidul fuqaha, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 131 Hijriah. An-Nafi' an ibni Umar radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين, perumpamaan kalian dan perumpamaan dua ahlul kitab, kamathali rajulin istajara ujara'ah, seperti seseorang yang menyewa pekerja-pekerja. Faqala, orang tersebut berkata, man ya'malu li min ghadwatin ila nisfin nahar ala qirat, siapa yang bekerja untukku
dari pagi sampai pertengahan siang hari saya beri upah satu qirat, yaitu satu qirat juz'un minad dinar minad dananir au darahim, gajinya beberapa dinar atau beberapa dirham. Fa'amilatil yahudu, maka orang Yahudi bekerja dari pagi sampai zuhur. Thumma qala, man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asri ala qiratin. Siapa yang bekerja untukku? Jadi orang tadi berkata lagi, siapa yang bekerja untukku dari zuhur sampai asar, saya beri upah satu qirat. Fa'amilatin nasara, orang-orang Nasrani bekerja, beramal dari sholat zuhur sampai sholat asar. Thumma qala, kemudian orang tadi berkata lagi, man ya'malu li minal asri ila an taghiba asy-syamsu ala qirataini. Siapa yang bekerja untukku dari salat asar sampai terbenamnya matahari, aku beri upah dua qirat. Jadi sebelumnya satu qirat, satu qirat. Yang bekerja dari asar sampai maghrib mendapatkan dua qirat. Fa antum hum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalianlah umat Islam yang bekerja atau beramal dari asar sampai maghrib mendapatkan upah dua qirat melebihi ahlul kitab sebelumnya. Fa ghadibatil yahudu wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani pun marah. Faqalu, mereka berkata, malana aktsara amalan wa aqalla ata'an, kenapa kami banyak amalnya dan sedikit gajinya. Qala, hal naqastukum min haqqikum, maka dikatakan kepada Yahudi dan Nasrani, apakah aku kurangi hak kalian? Ada yang kurang hak kalian? Qalula, mereka menjawab, la, tidak. Qala, Allah Ta'ala berfirman, fadhalika fadli utihi man asya, demikian karuniaku aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan jawazul istijar liqit'atin minan nahar idza kanat muayyanatan, dibolehkan menyewa pekerja sampai pertengahan siang hari dan upahnya pun dijelaskan sekian sekian. Ini lebih utama. Bab berikutnya, qala al-imam al-bukhari rahimahullah, babul ijarati ila salatil asr, bab menyewa pekerja sampai salat asar. Bab ini ditulis oleh al-imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkan seseorang menyewa pekerja dari selesai salat zuhur sampai waktu asar. Qala haddatsana Ismailu ibnu Abi Uwais, qala haddatsani Malik an Abdullah ibn Dinar maula Abdullah ibn Umar an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalukum wal yahudu wan nasara karajulin istamala ummalan faqala, sesungguhnya perumpamaan kalian dan perumpamaan orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti seseorang
yang menyewa pekerja-pekerja. Faqala, orang tersebut berkata, man ya'malu li ila nisfin nahari ala qirat, siapa yang bekerja untukku sampai pertengahan siang hari, saya beri upah satu qirat. Fa'amilatil yahudu ala qiratin qiratin, maka orang Yahudi bekerja mendapatkan upah satu qirat, satu qirat. Thumma amilatin nasara ala qiratin qiratin, kemudian orang-orang Nasrani bekerja mendapatkan upah satu qirat, satu qirat. Dan mereka bekerja dari waktu zuhur sampai waktu asar. Thumma antumul ladhina ta'maluna min salatil asri ila magharibi syamsi ala qirataini qirataini, kemudian kalian wahai umat Islam beramal dari salat asar sampai matahari terbenam, kalian mendapatkan upah dua qirat, dua qirat. Faghadibatil yahudu wan nasara wa qalu nahnu aktaru amalan wa aqallu ata'an, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, mereka marah dan mereka berkata, kami bekerja lebih banyak namun gaji kami lebih sedikit. Qala, hal dzalamtukum min haqqikum syai'a, Allah berfirman, apakah aku mendzalimi hak kalian walaupun sedikit? Qalu la, mereka menjawab, tidak. Qala, fadzalika fadli utihi man asya, demikianlah karuniaku, aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Jadi bab ini ditulis oleh al-Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkan menyewa pekerja dari waktu zuhur sampai waktu asar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu ithmi man mana'a ajral ajir, bab dosa siapa yang menghalangi, siapa yang tidak memberi upah pekerja. Ini adalah dosa yang sangat besar, termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menghalangi upah diberikan kepada pekerja, kerjaannya sudah selesai namun dia tidak memberi bayarannya, tidak memberi gajinya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yusuf ibnu Muhammad qala haddatsani Yahya ibnu Sulaim an Ismail ibni Umayyah an Sa'id ibni Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah, tiga golongan aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Rajulun aqtabi thumma ghadara, seseorang yang berjanji memberi sesuatu, bersumpah atas namaku, namun dia berkhianat, dia menyelisihi sumpahnya. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah, dan seseorang yang menjual orang yang merdeka dan memakan harganya. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu, dan seseorang yang menyewa pekerja yang pekerjaannya sudah selesai namun dia tidak memberikan upahnya. Seperti yang banyak terjadi pada hari ini, pekerjaan sudah selesai namun ditunda, ditunda, ditunda terus. Kebiasaan yang terjadi pada zaman sekarang ini, waliyadu billah. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi man'u ajril ajir minal kabair,
tidak memberi upah pekerja. Jadi sengaja. Termasuk dosa besar. Karena Allah murka. Allah memusuhinya. Ini bukan berarti ini bukan termasuk dosa kecil. Ini adalah dosa besar. Karena dilaknat oleh Allah. Dimusuhi oleh Allah. Pada hari kiamat nanti. Fihi tahrimul zulm. Dari hadis ini terdapat pelajaran diharamkannya kezaliman. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Fihi tahrimu bai'il hur. Dari hadis ini terdapat pelajaran diharamkan menjual orang yang merdeka. Walaupun itu anaknya sendiri. Diharamkan menjual orang yang merdeka. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi at-tahdhiru minal khiyanah wal ghadr. Peringatan keras dari khianat dan mengingkari janji. Wal iyadu billah. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi isbatu sifatil kalam lillah. Mengimani sifat kalam untuk Allah. Dan Allah berbicara mata sya'ah, kapan saja yang dikehendakinya. Dan firman Allah bisautin wa harf, dengan suara dan huruf yang difahami. Demikian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fihi wujubu iqta'i haqqil ajir, wajib memberi haknya pekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'til ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu." Berikan pekerja upahnya, gajinya sebelum kering keringatnya. Bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul ijarati minal asri ila al-lail. Bab menyewa pekerja dari salat asar sampai malam hari. Demikian pekerjaan dari pagi sampai zuhur. Dari zuhur sampai apa? Asar. Dari asar sampai apa? Maghrib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Abu Usamah an Buraidin an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mathalul muslimina wal yahudi wan nasara kamathali rajulin istajara qauman ya'maluna lahu amalan yauman ilal lail ala ajrin ma'lum. Perumpamaan kaum muslimin dan perumpamaan orang Yahudi serta orang-orang Nasrani seperti perumpamaan seseorang yang menyewa pekerja-pekerja supaya mengerjakan pekerjaan satu hari dari pagi sampai malam. Ala ajrin ma'lum, gajinya jelas. Fa'amilu lahu nisfan nahar, mereka pun bekerja sampai siang hari. Faqalu la hajata lana ila ajrika alladhi syaratta lana wa ma amilna batilun. Mereka berkata la hajata lana, tidak ada keperluan, tidak ada perlunya kami dari gajimu yang telah engkau janjikan, karena amalan kami batil. Ini menunjukkan
bahwasanya orang Yahudi yang tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam kufur. Jadi orang Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, karena orang Yahudi banyak di antara mereka yang mencela Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa qawlihim ala Maryama buhtanan azimah, dan ucapan mereka terhadap Maryam ucapan yang dusta, ucapan dusta yang sangat besar. Nabi, orang-orang Yahudi membenci Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka berkata, la hajata lana ila ajrik, kami tidak perlu gajimu, tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan pahala. Alladhi syaratta lana, yang telah engkau janjikan kepada kami. Wa ma amilna batilun, karena amal kami batil. Faqala lahum la taf'alu, maka orang tadi berkata, la taf'alu, jangan seperti itu. Akmilu baqiyata amalikum wa khudu ajrakum kamila, sempurnakan pekerjaan kalian dari pagi sampai siang, dan ambillah gaji kalian sempurna. Fa'abau wa taraku wastajara akharaini akharina ba'dahum. Orang Yahudi enggan, tidak mau gajinya, dan mereka pun meninggalkannya. Wastajara akharina ba'dahum, maka orang tadi menyewa orang lain setelah mereka. Faqala akmilu baqiyata yaumikum hada walakumul ladhi syarattu lahum minal ajri fa'amilu hatta idza kana hinu salatil asri qalu lakama amilna batilun walakal ajrul ladhi ja'alta lana fihi. Kemudian orang tadi menyewa orang lain supaya bekerja di hari itu, dan orang tersebut menjanjikan gaji untuk mereka. Fa'amilu, maka mereka pun bekerja sampai waktu sholat asar. Yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Qalu lakama amilna batil, amal yang kita kerjakan ini batil. Ini menunjukkan orang-orang Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalnya apa? Batil. Walakal ajrul ladzi ja'alta lana. Faqala lahum akmilu baqiyata amalakum amalikum fa inna baqiya minan nahari syai'un yasir fa abau. Orang-orang Nasrani diperintahkan menyelesaikan pekerjaannya, mereka tidak mau. Jadi orang-orang Nasrani ketika menjelang salat asar tidak mendapatkan gaji, namun mereka tidak menyelesaikan pekerjaannya dan amal mereka batil, sehingga mereka tidak mendapatkan gaji. Fa'abau, mereka enggan. Wastajara qauman an ya'malu lahu baqiyata yaumihim fa'amilu baqiyata yaumihim hatta ghabati syams. Orang tadi menyewa orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya di sisa hari tersebut, maka mereka bekerja di hari itu dari asar sampai terbenam matahari. Wastakmalu ajral fariqaini kilaihima, maka mereka pun mendapatkan gaji yang penuh, bahkan mereka mendapatkan gaji orang-orang yang sebelumnya. Fadhalika mathaluhum wa mathalu ma qabilu min hadan nur, demikianlah perumpamaan mereka dan perumpamaan orang-orang yang menerima cahaya ini, yaitu mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tiga hadis yang telah dibacakan terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi al-ijarah tatbutu bita'yinil amal
wa ta'yinil muddah wal ajr. Menyewa pekerja jelas, harus jelas ditentukan pekerjaannya, ditentukan waktunya, demikian pula ditentukan apa? Upahnya dan gajinya. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi jawazu darbil amsal fi ta'lim. Dibolehkan menyebutkan perumpamaan di dalam mengajar. Dibolehkan menyebutkan perumpamaan di dalam mengajar. Fihi wujubul iman bi jami'il anbiya. Wajib beriman kepada semua para nabi dan semua para rasul. Fihi fihi al-kufru bi ahadil anbiya yuhbitul amal. Mengkufuri satu nabi saja membatalkan amal seseorang. Maka orang-orang Yahudi amalnya batil karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Demikian pula orang Nasrani, amal mereka hangus jika mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi anna muddatal yahudi aktsar min muddatin nasara wal muslimin. Masa orang-orang Yahudi lebih panjang daripada masa waktunya orang-orang Nasrani dan orang-orang Muslim. Jadi jika dibandingkan lebih panjang mana masanya orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani, maka jawabannya lebih panjang masanya orang Yahudi. Jika dibandingkan lagi lebih panjang mana masanya orang Yahudi dan orang Muslim, maka lebih panjang masanya orang Yahudi. Fihi anna muddatal yahud nadhiru muddatain nasara wal muslimin. Dari hadis ini terdapat pelajaran masanya orang Yahudi setara dengan masanya orang Nasrani dan Muslim jika digabung. Jadi masanya, karena Yahudi dari pagi sampai pertengahan hari, Nasrani dan kaum muslimin dari pertengahan hari sampai apa? Terbenamnya matahari. Maka masanya orang Yahudi setara dengan masanya orang Nasrani dan orang muslim jika digabungkan. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlul muslimina ala ahlil kitab, keutamaan kaum muslimin dibandingkan ahlul kitab. Jadi mereka, orang-orang Islam, bekerja dari asar sampai maghrib, namun upahnya mendapatkan dua kirat melebihi ahlul kitab sebelumnya. Fihi annan nasara fihi anna ajran nasara aktsaru min ajril yahud. Dari hadis ini terdapat pelajaran pahalanya orang Nasrani yang di zamannya yang muslim, di zamannya Nabi Isa,
lebih besar pahalanya daripada orang apa? Yahudi. Dari mana kita mengambil faedah ini? Orang Yahudi kerjanya dari pagi sampai siang. Gajinya berapa? Satu kirat. Orang Nasrani dari zuhur sampai asar satu kirat. Maka Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya pahalanya orang Nasrani lebih besar daripada pahalanya orang Yahudi. Adapun pahalanya umat Islam jauh lebih besar daripada pahalanya orang Nasrani. Demikian pula dari pahalanya orang Nasrani. Kemudian pelajaran berikutnya. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi bayanu qurbi yaumil qiyamah. Keterangan tentang dekatnya hari kiamat. Di hari kiamat apa? Dekat. Namun bukan berarti hadis ini diukur, dijadikan apa, dihitung matematika umat Islam ini umurnya cuma berapa? 1500 tahun. Sebagaimana prediksi-prediksi mereka, dai-dai apa, fitnah akhir zaman. Ini tidak ada dalilnya, ini perumpamaan saja. Perumpamaan itu litakrib, bukan diukur dengan detail seperti itu. Kita meyakini bahwasanya kiamat itu dekat, namun kita tidak tahu kapan terjadinya. Wallahu alam, bisa jadi sebelum itu, bisa jadi kurang dari itu, bisa jadi lebih dari itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang kapan hari kiamat, beliau menjawab, qala mal mas'ulu anha bi a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya siapa? Malaikat Jibril. Maka kita mengatakan kiamat itu dekat, kita mengimani saja. Kita tidak memprediksi sekian-sekian, karena yang mengetahui kepastian hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kiamat semakin dekat, bukan semakin menjauh. Yang pasti kiamat akan terjadi pada hari apa? Hari Jumat. Jumatnya kapan? Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.